penyingkiran Premier League pada musim ini. Selengkap sekali lagi tewas restukan ini terjedo akhir. Maka mungkin ini serangan terakhir Leopu dan akhirnya. Selamat datang sekali lagi ke Football Manager 2021 bersama Pak Mat Channel. Teruskan saja. Ini adalah kedudukan semasa Premier League di mana Liverpool diekori, yes, empat mata dengan Manchester United. Satu perlawanan tinggal, wah, mencucuk rapat sebenarnya Manchester United. Tetapi kita lihat bagaimana pada episod yang lepas Pak Mat macam berdrama dengan kemudahan 4-0, 3-0, 3-0 dan selamat kembali Haaland kepada Pak Mat. Dia ingin berbaik dengan Pak Mat. Kita teruskan sahaja menurunkan Haaland dan Haaland membuktikan dia masih berbisa. Tetapi Pak Mat sakit kepala sekarang ini untuk menyambungkan kontrak dia jangka masa yang panjang. Dan jika tidak berhasil, sudah tentu Haaland bakal jual pada hujung musim ini. Hai, nama saya Pak Mat dan jika anda masih baru di Pak Mat Channel, sila subscribe Pak Mat Channel. Kita berceloteh tentang Football Manager agar kamu semua tidak ketinggalan tentang Football Manager. Langsung terus pada episod kali ini kita akan mendatang West Ham, Lazio dan Bournemouth the Cherries. Ini adalah perlawanan yang tidak penting bagi Pak Mat kerana telah layak ke pusingan seterusnya. Dan ini Premier League kedua, West Ham the Hammers dan teruskan saja. Perlawanan kita menentang the Hammers di sini dengan opposing tactic as assistant Ajeti. Ajeti, siapakah Ajeti ini? Saya tak kenal Ajeti ini siapa. Tetapi mereka adalah pemain-pemain yang Pavon dan Ajeti adalah pemain yang strong bagi dia. Bagaimana pula kali ini kita akan mengikuti di sini. Dan tentu Winchell diturunkan dalam perlawanan ini. Van Dijk diturunkan. Gomez boleh kembali di sini. Chuck Wenzel agak kurang memberangsangkan lah di sini. Saya tidak rasa dia ini tidak. Saya tak tahu macam mana dia ni boleh beraksi di sini. Memang round with ball lah. Oh, round with ball lah. Kat answer. Okay, hard ball. Okay, so kita tengok shoot often. Kita lihat apa yang berlaku. Kita adjust sedikit kerana trick dia tidak sama sebenarnya. Okay, benda baru yang Pak Mat belajar. Kerana Pak Mat ajar dia suruh dribble sebelah kiri. Tetapi apa yang berlaku adalah Pak Mat drive inside. So kita kena cari sesuaikan dia. Patutlah dia menggelecek masuk kat inside sebelah kiri tapi dia tak skor. Mungkin salah Pak Mat sebenarnya train untuk Manzer. Nanti Pak Mat akan ajar dia play soft. Bermakna pemain Chuck Wenzel ini akan tendensi untuk melakukan score goal. Itulah dia HCT sebagai top striker Phillips, Kevin Phillips berada di sana. Inilah kedudukan semasa Premier League pada musim ini Liverpool. 39 mata. Drop point beberapa perlawanan saya fikir DMV. Liverpool berjersey merah dan juga West Ham berjersey The Hammers berjersey
apa warna ni ah? Saya tak ingat warna ni. Hijau ah. Turquoise. Yes, turquoise sepatutnya. Bagaimana kali ini? Itulah dia Chuck Vansom. Bacai melakukan Maslia. Bijak sekali Maslia. Penjaga kuh. Sebenarnya ini apa penjaga kulit United sebenarnya. Cekap. Memang swill. Apabila berlawan dengan Manchester. Lawan dengan Liverpool. Memang pernah sekali. Dia ni memang power betul lah. Saya tak tahu. Dia wonder kid tetapi. Ya lah. Memanglah Alisson Becker tu bijak tetapi dia hanya one degree dan puluh dikira ajati di situ. West Ham cuba menyerang Liverpool. Menerusi sebelah kiri. Phillips itu akan mampu menekan cross. Bagaimana? Oh! Wow! Liverpool dikejutkan di minit ketujuh. Bagaimana Alisson terpaksa mengotorkan badan di situ. Peluang yang baik untuk West Ham bagaimana kali ini dikeluarkan oleh Fabio si botak. Bagaimana keadaan ini Cuk Wenzel pula bagaimana ini mampu meneruskan larian trupo cantik. Oh tidak, sekali lagi saya fikir Cuk Wenzel lihat ulang tayang Oliveira di situ. Oliveira masuk bagaimana Phillips bagaimana. Cantik sebenarnya Phillips kepada Phillips. Bagaimana save daripada Alisson. Valentino melalui corner kick. Adakah goal Van Dijk di situ. Pantas. Kepala batu betul Van Dijk dan terpaksa. Ia adalah goal yang menarik di situ. Valentino tepat kepada Van Dijk. Tempat kepada Van Dijk. First goal. Ayam lama Liverpool terus saja menjadikan gol pembukaan dalam perlawanan ini. Minit ke-10. Winchell merajuk kerana kurang diturunkan. Begitu juga Wijnaldum merajuk kerana kurang diturunkan. Ansu Fati kembali dalam perlawanan ini. Bagaimana kali ini? Dribble bagaimana? Gagal mendapatkan Chuck Wenzel di situ. Pedri. Masuk dalam kotak penalti. Ref! Itu take dari belakang ref. Pandai betul Pedri berlaku untuk mendapatkan penalti. VAR, anak gadis VAR akan menentukan akan ia penalti. Siapakah yang diberi tanggungjawab ini? Adakah Haaland diberi tanggungjawab ini? Esposito. Yes, Esposito. Aran. Esposito diturunkan dalam perlawanan ini. Haaland. Walaupun prestasinya memuncak di dua perlawanan terakhir, Pak Mak Meng tidak menurunkan perlawanan ini. Cuk Wenzel. Bagaimana kali ini? Lemah di situ. Gaya. Bagaimana Cik Wenzel terkiok di situ. Cuba anda lihat Mesler. Adalah penjaga ku yang baik. Bagaimana throw ball di sini. Mesler adalah pembeli goalkeeper yang baik. Dan jika Pak Mak ada duit, sudah pasti Pak Mak akan membeli pemain ini. Mana Pedri kepada Cordoba di situ. Kepada Dayo. Kepada Ansu Fati. Yes. Yes. Pedri pun. Offside. Mungkin offside. Itulah dia. Bagaimana Ansu Fati terubah seperti ini. Sungguh enak sekali sebenarnya. Agak sukar lah. Timing kena betul. Itu adalah bola sepak. Timing kena betul. Bagaimana Chuck Wenzel mampukah? Goalkeeper ni. Percaya melakukan detik menyelamat. Minit ke-26. Masih banyak lagi masa yang diperlukan Liverpool. Teruskan saya serangan. Bagaimana fokus on attack Liverpool lebih kepada sebelah kiri. Begitu juga
counter attack di sebelah serangan di sebelah West Ham. Van Dijk sekali lagi. Adakah mampu set piece Liverpool sekali lagi? Sebenarnya Esposito terkena Esposito dan terus ke kaki Van Dijk sebenarnya. Dan yang kali ini Cardozo, Alvera cuba menyerang Liverpool. Cardoba cantik di situ. Dapat ke Florentino Luis. Oh, agak bangang situ Florentino Luis. Pasti-pasti seperti itu tidak harus dilakukan. Mengambil risiko yang tinggi di situ. Bagaimana mereka cuba berpasti-pasti beda play di kawasan tengah. Campuzano bantok Pavan. Pemain bagus. Ajeti di situ. Fona. Fona. Ayam Fona. Kesilapan Fona di situ. Dapat pada superstar Liverpool Van Dijk. Bagaimana Wijndal di situ. Asu Fati. Dapat kepada Koba, Cordoba, Florentino Luis di situ. Cuba cantik. Ooh. Come on my friend. Itulah build up daripada Liverpool. Dari bawah. Mereka cuba mematahkan serangan dan itu yang terjadi. Itu yang terjadi Florentino. Bagaimana? Sungguh enak top corner Esposito di situ. Liverpool meneruskan tradisi kemenangan. Tanpa menoleh belakang lagi, Van Dijk adalah penyerang Liverpool yang superstar di sini. Di separuh masa yang pertama. Sudah tentu ianya adalah perlawanan yang betul bagi Pak Mat. Kita teruskan saja. Mungkin Pak Mat akan memasukkan pemain simpanan selepas ini. Oh tidak, mungkin ketika menatang Lazio, kita akan menurunkan pemain simpanan ataupun second. Karen Phillips dikatakan adalah penyerang yang baik di situ. Tidak perlu. Bagaimana? Mereka cuba beraksi beda play daripada kawasan bawah. Apa yang terjadi di sini? Berapa kali? Ref! Tidak lepas dan akhirnya kembali di situ. Chukwueze bagaimana kali ini? Cordoba. Asu Fati. Nasib baik. Kepala tak singgah di tianggu. Akan mungkin pertukaran awal akan dilakukan di sini. Alisson Becker mampu memberikan nafas yang baik di situ. Bagaimana McKinney dimasukkan. Florentino agak bagus sekali di situ. Bagaimana Esposito Haaland dimasukkan di sini. Power betul Haaland dimasukkan. Apa yang telah terjadi? Esposito berjalan keluar sana. Bagaimana terus saja menanduk Haaland. Messless sekali lagi. Wow, itulah peluang yang baik daripada Liverpool menerusi Haaland di situ. Bagaimana kali ini? Wenzel, Messler. Lemah daripada Messler di situ. Wenzel dapat membaca. Dia pun mulakan serangan. Ansu Fati kepada McKennie. Kepada Gomez di situ. Di luar sana. Adakah mampu? Itu adalah peluang yang hebat. Florentino dia. Dapat kepada membuka pelanggan di luar. Bagaimana terlampau banyak tolakan-tolakan. Terlampau banyak interception di sini. Van Dijk itu. Dapat kepada Gomez. Akan mampu setak ke dalam. Pedri di sini. Define the third. West Ham. Sekali lagi di halan. McKinney. Apa yang telah berlaku di sini. Terlampau banyak blok hadangan di sini. Kita lihat
Sekali lagi, ini adalah percobaan sebentar saja lagi. Peluang lewat permainan, hadangnya lewat permainan, menggambarkan usaha yang bagus. Mungkin Pedri akan dikeluarkan, memasukkan Reina untuk 20 minit, 25 minit waktu perlawanan tamat. Kita memberi peluang kepada Reina, pemain legenda. Mungkin dia tidak sebagus Pedri lah. Pedri lebih bagus daripada Reina, tetapi dia adalah worst type. Tidak membuat hal. Hujan mula turun di MV di sini. Nyanyian lagu kebangsaan mula berkumandang. Bajli di sini. Kepada Bernabe di situ membuka peluang. Oh, Ansu Fati bijak mengintercept bola. Winchell di situ. Tuh. Itulah dia. Cross yang menarik. Bagaimana Winchell sekali lagi. Kuat betul Winchell memotong. Bagaimana Bajli cuba menyerang Liverpool kali ini. Kamu mungkin mendapat sesuatu di sini. Tak berpaklah hai. Raf. Nasib baik, Raf. Nasib baik. Jika tidak, itu adalah teka yang bahaya di situ. Dan sudah tentu, ianya adalah alam betul-betul hebat. Dan ini pula perlawanan terakhir Lazio menentang Liverpool. Mereka mungkin layak jika memenangi, layak kepusingan seterusnya jika memenangi perlawanan menentang Liverpool di sini. Di tempat lawan sudah tentu Pama akan menukarkan full rotation di sini. Sebentar saja tadi seperti mana yang diberitahu Fabio Bengang dengan Pak Mak di sini. Joe Gomez kata pada situ. Benda itu Gomez Fabio ke Lazio. Anderson Fabio Reina McKinney. Inilah squad of full rotation daripada Pak Mak. Haaland masuk di sini. Haha. Memang betul-betul menghantar second team Liverpool. Oh, yang lama berada di tengah di sini. Siapa yang jarang masuk? Van Dijk, Luis Kamal, Kajoba, salah pula injil, tidak mengapa. Ansu Fati. Bagaimana inilah dia. Pasukan. Pasukan yang diberi katakan second team Liverpool buat ketika ini. Tidaklah seburuk mana, tetapi saya ingin kemenangan seterusnya di sini. Terus mensaksikan kemenangan supaya meneruskan momentum di sini. Rama memesakkan kenapa Pak Mak menurunkan ini. Mereka ada Mike Tommy dan Luis Alberto. Masing-masing pemain bekas pemain Manchester United dan juga Liverpool. Ini pula barisan pemain Liverpool dan kedudukan terkini. Lazio Atletico Madrid, dua-dua pasukan ini masih lagi peluang untuk menemani Liverpool di pusingan seterusnya. Perlawanan dimulakan. One guy di situ. Dapat pada Fabio. Jones. Yang berkosa tengah Robinson cantik muka perlawanan di sebelah kiri. Itu dah bangan daripada tidak dapat apa. Reina di situ. Bagaimana ini? Adakah Blanco mampu menekan kuatir attack? Tidak. Cuma yang sepantas. Pada Henderson di situ. Apa yang berlaku pada Jones? Bagaimana di situ? Bagaimana sekali ini? Kepada McKinney. 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 Cuk Wenza ni. Pak Mak fikir Pak Mak akan men-train cara baru lah. Cuk Wenza. Bagaimana anda adalah pengganti Musa?
Tetapi tidaklah performanya. Ayuh, tidak. Itu pun tidak go. Pakai uyuy. Setelah betul bagaimana Pak Mak gagal train Cuk Wenzel dengan betul. Asu Fati bolehlah tahan Pedri di top. Tetapi Cuk Wenzel pembelian yang besar sebenarnya. 72 tetapi gagal perform. McKennie di situ. McKennie sebagai the defensive right pada perlawanan ini. And disegera Luis Alberto Winchell. Tidak lepas lagi. Bagaimana? Ayui. Mereka pula menyerang Leo Fabio. Apa yang telah terjadi Fabio? Kak kuning saja. Banyak songi. Bengang kata Fabio. Dia bengang sekali di sini Fabio. Dapat pada Mac ni. Bagaimana komen santai di situ. Donna adalah pemain legenda Liverpool. Memiliki banyak piala semenjak menyertai Liverpool. Walaupun memanaskan bangku simpanan. Jangan bimbang kepada Donna. Sudah pasti masa depannya cerah bersama Liverpool. Alisson Becker semakin tua dan anda akan diberikan peluang pada satu ketika nanti. Ada juga para pemain Malaysia Kamal Maknayan di bawah U3, bawah 23 bagaimana kali ini. 20 minit waktu perlawanan masih lagi 0-0 wonder itu. Nampak oleh Henderson kepada si botak Fabinho mencari wang. Henderson kepada Winchell di situ. Kepada Jones. Mana mau pergilah ini. Oh, ya botak, 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 botak. Bangang sekali botak. Sepatutnya tiada lagi shoot on target setakat ini. Buruk prestasi Liverpool. Bagaimana? Wow. Luis Alberto itulah freak yang menarik. Save daripada Donna di situ. Henderson kepada Chuck Wenzel. Bagaimana kali ini? Cuba menyerang. Tidak dapat menolong di situ. Leopu agak kurang bersedia di perlawanan ini. Agak seimbang McKennie di situ. Dapat kepada Chuck Wenzel. Pantas kepada Jones. Di manakah halan Leopu? Di manakah halan Leopu? Tidak dapat. Haaland dapat memotong. Kembali semula. Mana hero Liverpool? Shit man. Audero belum lagi diuji setakat ini pada malam ini. Posh. Tete. Kepada Immobile. Legenda. Penyerang legenda. Fabinho di situ. Kepada Rena. Akan terubok. Terubok, terubok. Mengambil terlalu banyak masa akhirnya tercedok di situ. McKennie tidak dapat dapat kepada Chuck Wenzel di situ. Dapat kepada Fabio. Itu adalah halan Fabio. Si botak setup yang menarik. Pemain nombor 3 Liverpool. Dilihat ulang tayang Chuck Wenzel bijak setting kepada Fabio. Itu adalah sukar sekali menafikan ku daripada Liverpool. Maafkan saya Lazio. Mungkin anda tidak layak ke pusingan seterusnya. Karena agak sukar untuk melewaskan Liverpool. Kata-kata cacian. Peminat-peminat. Lazio. Di atas badan adalah membakar semangat kepada Pak Mak supaya terus saja beraksi seperti biasa. Kalahkan mereka. Ha-ha. Witty di situ. Blanco. Pusat tengah. Kepada Luis Tamone. Tamuni. 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 Matt Tamuni. Wanda di situ. Agak kepenatan di situ. Sudah tua.
tidak lagi cegah sepenuhnya. Ini peluang bagaimana? Offside sebenarnya. Wan Dijk perlu digantikan di sini. Masuk tadi bu. Alexander Arnold pun masuk dua pertukaran. Magnet tidak cegas. Bagaimana kali ini? Uish! Gila babi. Bagaimana mereka menyerang Liverpool? Gila babi. Cuk Wenzel. Cuk Wenzel. Teruskan larang. Masuk dalam. Masuk, masuk, masuk. Masuk, masuk. Oi! Oi! Aduh! Stres aku tengok Cuk Wenzel. Apa yang tak kena dia dengan Cuk Wenzel? Orang lain semua dapat gol. Bagaimana Luis Alberto sekali lagi? Dapat masuk ke dalam. Van Dijk terasa tewas sebenarnya. Uish, bahaya betul. Ini adalah perlawanan tidak bagus bagi Liverpool. Itu dia mulalah bermain dengan Lampard di situ. Winchell, bagaimana Henderson dan terlihatlah. Lampard dari Liverpool pula. Hampir saja macam mana Haaland. Terlepas bola seperti ini. Sungguh enak sekali. Bagaikan Maggie di situ. Tetapi tertewas. Bagaimana kali ini? Henderson. Bagaimana? Mengeluarkan bola dari jauh. Haaland di situ. Balai-balai ayam tak kuncing di situ. Wijnaldum. Jones. Henderson. Masih jadi orang yang mampu menandatangani passing Henderson. Ia berpunca daripada hantaran Henderson sebenarnya. Rena sebenarnya. Hampir tercedok sebenarnya. Tiada orang yang mampu mengatasi apa yang dipamerkan oleh Henderson. Menarik sebenarnya cara Henderson mengemosi. Cuk Wenzel agak kepenatan di sini. Digantikan Ansu Fati. Rena di situ. Rena kepada Winchell. Bagaimana menolak ke atas. Arnold di situ. Kepada Donnarumma. Di kawasan bawah. Teruskan saja hantaran. Witty. Kepada Gomez, Luis Alberto di situ. Intercept. Bagaimana keadaan ni? Donna kekar melakukan detik menyelamat di situ. Ansu Fati. Itu dia tiga pertukaran yang berjaya dilakukan oleh Pak Aljero di situ. Kepada Luis Alberto. Bijak Luis Alberto sebenarnya. Damscott cuba membawa bola di situ. Immobile di situ. Luis Alberto membuka perlawanan kepada Tete. Luis Alberto. Mana? Kepada Enkosisya di Amerika. Damscott cuba yang cantik. Sudah tentu Liverpool adalah monster dalam soal pertahanan. Itulah dia terlampau banyak highlight memenatkan bagaimana peluang mudah di situ. 10 minit waktu perlawanan tamat. Kepada macam mana sebut pemain ini, Martin Bau di situ. Jones kepada Renan di sini. Kepada Welkizit, Luis Alberto. Cantik permainan ini. Augusta Damsgaard dan bagaimana? Fabinho intercept bola. Itulah dia. Haran. Babi tu. Bodoh tu Haran. Lemah di situ. Apa yang Haran lakukan? Permainan ini. Minit ke 84 di sini. Luis Alberto kepada Tete di situ. Cuba mengasak Liverpool dalam kotak penalti. Mudah dari Gomez. Seorang Gomez.
Aduh. Ay, stres pula aku tengok. Ay, halan, halan, halan. Banyak peluang yang digagalkan oleh Halan di sini. Bruno Gomes kepada Fabinho. Sekali lagi Halan mensia-siakan peluang yang diberikan oleh Pak Mat. Dan itulah dia. Hanya dua gol daripada Halan setakat ini pada hari ini. Dan kemudian Liverpool akan menetap bernama The Cherries Liverpool di tangga wow 19 Liga dan Liverpool di puncak Liga. Bagaimana selangkah bekas pemain Liverpool, pemenang Golden Boot, akhirnya gagal di Cherries sebenarnya. Itulah nasib yang dilakukan sebagai pemain bola sepak. Anda perlukan yang terbaik untuk setiap perlawanan. Fabinho dimasukkan buat kali kedua tadi bu dengan Gomez. Mungkin Robertson kembali Jones di situ. Ansu Fati Esposito. Mungkin Haaland kembali lagi di sini. Saya merungkan Van Dijk agak cedera mungkin. Rena Pedri muncul kembali di selepas dirhakkan satu perlawanan. Kemenangan sudah tentu diperlukan oleh Pak Mak meneruskan tradisi kemenangan. The Cherries, Liverpool bakar menggunakan jersey kuning dalam perlawanan ini. Hijau dalam perlawanan ini. Dan inilah pasukannya. Solanke, Talisca, Denmark, Stacey. Mereka tidak layak untuk berada di tempat 19 Liga. Saya fikir mengikut susunan pemain. Bermain kali ini, Premier League, Liverpool masih dikejar oleh Manchester United dengan Arsenal. Bagaimana kali ini Fabinho kembali beraksi. Jones, Pedri, Juwansa, Alexander Arnold di situ. Salah masih lagi mengalami kecederaan. Arnold cuba menit ke 10. Fabinho, Juwansa di situ. Cordoba. Cordoba agak tenang pada pola ini Cordoba. Robinson bagaimana kali ini? Di haran pun ada Hai Gomez itu. Sebagai pertahanan tengah bagaimana komandan wow itulah peluang yang pertama umpama daripada Haaland nyaris nyaris mengekal gawang. Itu adalah save yang menarik sebenarnya. Kita lihat ulang tayang ini Robis. Inilah bekas pemain Liverpool, Kamal Grabra berada di sini sebenarnya. Gomez di situ kepada Pedri, Gomez, Alexander Arnold. Tidak. Ush, berjaya menewaskan. Bagaimana kali ini? Jalot gagal menewaskan Alisson Becker. Mungkin harus melakukan yang lebih baik di situ. Talisca, Gomez menguatkan bola di bahaya. Calok di situ. Calok bagaimana? Dapat pada Chuk Wenze di situ. Terlihat ulang tayang paling baik. Calok di sini. Cuba memakan. Uish, ini adalah betul-betul peluang terhidan. Bukan senang. Uish. Agak menarik ya. Mereka ada tiga shoot ke atas Liverpool. Dua shoot on target untuk The Cherries.
Seperti yang Pak Mak katakan, mereka tidak layak berada di zon penyikiran Premier League pada musim ini. Selengkap sekali lagi. Tewas restukan ini terjedok akhirnya. Bagaimana? Oh, tadi bu tak cedok. Saya fikir tadi bu tercedok. Itulah dia. 22. Tadi bu tercedok sebenarnya. Oh, Alisson Becker tidak dapat lagi membantu kali ini. Tadebo gagal memenangi first ball, membuka perlawanan di sini. Perlawanan semakin Liverpool sudah lama tidak ketinggalan. Dan itu yang terjadi di sini. Di manakah gol Liverpool? Adalah tidak bagus di sini. Liverpool gagal. Mereka tidak bagus betul dalam perlawanan. Liverpool harus melakukan sesuatu pada malam ini. Mereka cuba menyerang Liverpool sekali lagi. Calok di situ. Bagaimana Fabio berjaya menurunkan bola? Chuck Wenzel kali ini. Bagaimana Haaland membuka perlawanan? Meneruskan Chuck Wenzel. Chuck Wenzel! Yoi, bangang betul Chuck Wenzel ni. Hanya mampu mendapatkan corner kick di situ. Harus melakukan dengan lebih teratur. Ini pula adalah perubahan taktika Pak Mak dalam perlawanan ini. Pak Mak akan bermain dengan high defensive line di sini dan very attacking football. Pak Mak harus mengecam mereka. Oi, sudah dapat penalti ya? Hah, itulah dia Haaland diberikan tanggungjawab ini. Lepas ini Liverpool pastinya. Berjaya diselamatkan di situ. Kamal. Wah. Adakah mungkin kekalahan Liverpool? Masih terngiang-ngiang di situ. Bagaimana? Sebenarnya direction sudah jauh di situ. Perkomens di situ. Oh, Kabara sekali lagi. Tanpa dicabut sebenarnya. Kepada Chuck Wenzel dapat berselangkir sekarang ini. Talisca membawa bola di situ. Kemas betul perlawanan ini. Jones, Pedri. Oh, kadang agak tenggelam. Si Fabio dikeluarkan di situ. Masuk kepada Luis Fabio di situ. Kadang Jones. Oh, tidak. Chuck Wenzel. Ansu Fati pula di Espasento dimasukkan. Ini dia dua pertukaran awal terpaksa dilakukan oleh Pak Mat. Masih ada 30 minit lagi waktu perlawanan. Oh, tidak. Liverpool 7 minit tanpa highlight setakat ini. Apa yang telah berlaku? Mereka mula. Uish, tanpa highlight pula dah high. Dia buat high di sini. Pedri kepada Esposito. Jones itu gagal. Mungkinkah ini? Uish. Bagaimana kini kita stop sekejap di sini. Liverpool diamban kekalahan pula pada perlawanan ini. Pedri, bagaimana Liverpool menyerang di tengah dalam perlawanan ini? Kedobak akan mampu kedobak beraksi di sini. Itulah dia. Yes. Tak kisahlah apa yang berlaku agak kelakar pada titik ini. Tetapi 9 minit waktu perlawanan. Liverpool terus saja menyerang. Menggunakan taktika yang agak kelakar pada ini. Mencari gol. Mencari gol. Uyuy. Ya ilaha illallah. Gagal di situ Liverpool.
5 minit lagi waktu perlawanan tempat. Oh, yuyuy. Adakah mungkin Liverpool drop point di markah hero Liverpool 3 minit waktu perlawanan tamat? Adakah mungkin ini serangan terakhir Liverpool? Dan akhirnya! nasib baik Liverpool. Dah Pak Mat menggunakan taktik yang cukup-cukup. Wow, sekali lagi tight offside. Sekali lagi 3 minit 4 minit ke waktu perlawanan sudah tentu. Walaupun Liverpool drop point daripada perlawanan ini, tetapi yes, Liverpool terus sahaja berjaya mengelakkan kekalahan yang tidak sepatutnya. Hai, sila subscribe Pak Mat Channel. Tolong, pertolongan anda amat dihargai dan jika akan kembali pada episod yang akan datang. See.